Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari Instastory Brata Kartasasmita yang mengunggah status di Instastory-nya. Di sini di dalam sebuah kendaraan, Brata menuliskan sesuatu di kaca mobilnya. Di sini Brata berharap ada seseorang yang dia sayang kemudian duduk di sampingnya. Di sini Dokter Brata menuliskan, bayangi lu lagi nyetir, di sebelah lu ada orang yang paling lu sayang. Kemudian dia bilang, aku boleh nyender di bahu kamu. Wow. Di sini Brata Kartasasmita sedang berhayal ya, bahwa di sampingnya ada seseorang yang dia sayang. Yang membuat penasaran adalah caption dari gadis di sebelahnya. Mengapa harus gadis yang berambut pendek yang harus dijadikan caption di dalam kisahnya tersebut? Yang membuat tanda tanya lagi karena minggu yang lalu Brata Kartasasmita sempat menuliskan bahwa dia sangat mengagumi si rambut pendek alias Ayu Ting Ting. Dan di sini juga Brata Kartasasmita ingin seseorang yang dia sayang ada di sebelahnya, menyindir di bahunya. Wow. Semoga seseorang yang Brata sayang segera hadir dan muncul di kehidupan Brata Kartasasmita ya. Dan memang kalau itu adalah Ayu Ting Ting, semoga Ayu bisa membuka hati untuk Brata agar bisa hidup bersama. Tapi jika memang tidak, Allah berkehendak lain, insya Allah jodoh kalian adalah jodoh yang terbaik yang nanti akan diberikan oleh Allah. Semangat terus untuk wanita berambut pendek, semoga selalu bahagia dan selalu tabah menghadapi segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah Ayu Ting Ting ataukah bukan, si wanita berambut pendek tersebut, semoga dialah yang terbaik yang Allah berikan untukmu, Dokter Brata. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting, mohon doanya semoga Ayu Ting Ting mendapatkan jodoh yang terbaik yang menyayangi dia dan keluarga sepenuh hati. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan sahabat artis yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.